Alhamdulillah, di tengah sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap kerjasama, siap memimpin. Kita ingin kerjasama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun. Dan menjadi titik temu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, toleransi, persatuan, dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia. Selamat hari lahir Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.